Langsung aja kita cek ke sana. Eh mas, sana mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Denny Urmasatar di Rosepod Channel. Gimana kabar Sobat Bediler yang ada di rumah, yang ada di hutan, atau yang sedang berburu kali ini, yang pastinya sedang nonton video kali ini? Saya doakan semua kabarnya baik-baik saja ya, dan alhamdulillah dari kru Rosepod sendiri semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di video kali ini kita mau tes akurasi dan juga FPS dari unit terbaru keluaran dari Predator Tactical lagi ya. Untuk Predator Tactical ini dengan tipe chamber monolith. Ini ya, chambernya monolith dengan warna full black dove ya ini ya. Dan untuk popornya sendiri, dia ini popor besi atau baja ya. Jadi ini bisa dilipat lagi. Nah, ini bisa dilipat. Oke, untuk speknya nanti belum ada ya ini ya. Nanti bisa dibahas oleh Mbak Vivi untuk speknya, biar Sobat Bediler lebih tahu mengenai senapan yang terbaru kali ini. Dan untuk FPS-nya sekarang saya tes terlebih dahulu dan juga akurasinya. Oke, Sobat Bediler, jadi jangan di skip video kali ini agar Sobat Bediler tahu gimana sih akurasi dari unit terbaru yang ada di Rosepod ini dan gimana FPS-nya. Nah, ini yang sering ditanyain Sobat Bediler, gimana sih FPS-nya? Seberapa tinggi FPS-nya? Dan jangan di skip video kali ini. Langsung saja kita mau tes akurasinya ya. Oke. Nah, oke, jadi untuk tembakan yang pertama ya ini ya, kita mau kasih tahu untuk groupingannya gimana, dan kertasnya masih kosong semua. Oke, pas di bagian tengah ya. Oh ya, sebelumnya kita pakai mimis barang kuda med ya untuk tes akurasinya. Yang sebelumnya tadi untuk tes FPS nya kita pakai mimis Hercules ya. Oke, untuk tembakan kedua masih sampingnya tipis banget. Kita coba lagi. Oke, jadi akurasinya mau mantep banget ya. Yang sasaran bagian bawah ya, yang atas groupingan sudah rapat banget. Oke, kena ya tembakan yang pertama, dan suaranya ini sangat keras banget. Di sini kita juga nggak pakai peredam agar Sobat Bediler ikut merasakan kedahsyatannya. Oke, next, lanjut yang kedua. Kena ya. Tembakan yang kedua, lanjut ke tembakan yang ketiga. Oke, tembakan ketiga juga kena ya, jadi mantap semua. Nah, jadi ini ya untuk groupingannya. Ini jari kelingking aja masuk. Jadi mantap banget untuk groupingannya. Dan ini tadi untuk ininya juga kena semua mas ya tadi ya. Jadi tembakannya ini kena semua. Dan groupingannya mantap lagi. Dan untuk FPS-nya dia cenderung lebih besar ya dibandingkan yang saya bayangkan. Jadi FPS-nya bisa tembus sampai 957 di tekanan angin 2500 dan menggunakan mimis Hercules. Jadi mantep banget untuk tes hari ini ya. Dan untuk unit ini sekarang ready 2 unit saja dengan tipe sama Predator Tactical popor lipat dengan lipatan tipe baja ya. Jadi mantep banget. Oke, langsung aja kita kembali ke sana. Nah, oke, Sobat Bediler, jadi di sini kita mau tes FPS-nya, dan di sini kita pakai mimis Hercules ya.
grandnya besar. Dan di sini nanti kita mau tes di tekanan angin 2500 PSI. Ini tekanan paling relevan buat cek untuk tes FPS dari senapan PCP ya. Oke, di sini langsung saja untuk programnya sudah nyala dan untuk kameranya ini sudah direcord. Mari kita langsung cek untuk FPS-nya. Oke, langsung saja kita tembakan. Di sini sudah kita siapkan semua. Kita record dulu. Nah, ini ya sudah direcord. Langsung saja kita tembakan di tembakan yang pertama. Oke, untuk tembakan yang pertama 957. Wow, mantap banget untuk FPS yang pertama. Lanjut ke yang kedua. Nah, oke, lanjut ke tembakan yang kedua. Dan jatuh ya misinya. Oke, nggak apa-apa mas, nanti di tingkesi. Tembakan yang kedua 952. Lanjut ke tembakan yang ketiga. Jadi mantep banget untuk FPS-nya, sudah 3 kali tembakan dan ini tadi sampai kutah ya. Untuk misinya terjatuh semua, kita angkutin. Mas ini gimana mas, jatuh semua mas? Mas help. Nah oke sebentar, jadi itu tadi untuk FPS-nya dan sekarang kita hitung untuk 3 kali tembakan. Tadi di 2500, sekarang sisa di 2300 ya. Jadi berapa mas? Kalau 2500 200 PSI ya. 3 kali tembakan dengan power yang sangat besar ya. Sampai 900 lebih di tekanan 2500 dan memakai untuk misi ya tadi memakai Hercules. Jadi itu grandnya besar. Apabila kita memakai Barakuda itu bisa tembus sampai 1000 PSI ya. Mantap banget. Nah oke sobat dulu, jadi mungkin segitu tadi untuk tes FPS dan juga akurasinya sudah selesai. Bila ada kurang lebihnya kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Denny Ermasa dari Rosport Channel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.